Setelah menata Waduk Pluit dan Ria Rio, Gubernur DKI Jakarta Jokowi membidik Waduk Tomang untuk penataan waduk selanjutnya. Perencanaan penataan 30 waduk di Jakarta memang merupakan salah satu program mengantisipasi banjir. Waduk Tomang Barat yang terletak di kawasan Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat memang terlihat dengan kondisi yang buruk dan permukaan waduk dipenuhi oleh eceng gondok. Warga sekitar juga mengeluhkan waduk yang penuh dengan eceng gondok, membuat banyaknya nyamuk sehingga meresahkan warga sekitar. Dengan adanya perencanaan Waduk Grogol ini, warga sangat antusias dan senang. Warga berharap waduk segera berfungsi lagi sebagai sumber aliran air.